Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih bersama kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita telah sampai pada hadis yang ke-31, yaitu hadis yang mengajarkan kepada kita tentang hakikat zuhud dan buah daripada zuhud. An Abil Abbas Sahl ibni Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qol jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallama faqal Ya Rasulullah, dullani ala amalin idha amiltuhu ahabbanillahu wa ahabbanilnas. Faqal, izhad fid dunya yuhibbakallah. Wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Rawahu Ibn Majah wa ghayruhu bi isnadin hasan. Diriwayatkan dari Abu Al-Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, datang seseorang laki-laki kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu perbuatan yang jika aku lakukan aku dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga aku dicintai oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, zuhudlah pada dunia maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu, dan zuhudlah pada apa yang ada di tangan manusia maka manusia akan mencintaimu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad yang hasan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, pertanyaan dari seorang laki-laki ini menunjukkan bahwa orang yang bertanya ini sedang dilanda oleh rasa cinta. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia khawatir apakah cintanya kepada Allah ini diterima atau tidak. Akhirnya rasa khawatir tersebut mendorong dia untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa perbuatan-perbuatan yang menjadikan cinta saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga manusia mencintai saya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan cara, salah satu cara untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala atau salah satu cara untuk dapat cinta saya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau bersabda, izhad fid dunya yuhibbukallah. Berzuhudlah di dunia maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu. Ya. Lalu apa makna daripada zuhud di sini? Ya, zuhud di sini adalah tidak berpaling kepada dunia. Sebab berpaling kepada dunia itu artinya kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengetahui bahwa cinta itu mempunyai bahasa, cinta itu mempunyai aturan, bahwa cinta tidak mengenal kata dua. Cinta hanya mengenal satu. Ya. Maka apabila kita berpaling kepada dunia, maka kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita akan mengharapkan cinta kita? Bagaimana kita akan mengatakan kita mencintai Allah sementara kita berpaling kepada selainnya? Ya. Maka apabila kamu mau diterima cintamu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka zuhudlah di dunia ini. Ya. Dan zuhud di dunia bukan berarti kita meninggalkan dunia. Tidak, sama sekali tidak. Ya. Zuhud itu bermakna
bahwa dunia itu ada di tangan kita, tetapi tidak masuk di dalam hati kita. Kita tetap berusaha untuk mengumpulkan dunia, untuk kita kuasai dunia, tetapi jangan sampai masuk ke dalam hati kita. Sebab kalau dunia ada di tangan kita, maka kita yang akan kendalikan dunia. Tetapi kalau dunia masuk ke dalam hati kita, maka kita yang akan dikendalikan oleh dunia. Kita akan diperbudak oleh dunia. Lalu kalau kita sudah diperbudak oleh dunia, maka bagaimana kita mengatakan bahwa kita mencintai Allah? Bagaimana kita mengatakan bahwa kita ini adalah hamba Allah? Ya. Dan tentu kita mengetahui bahwa di antara cara untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara mengikuti apa yang Allah mau. Oleh sebab itu kita harus tahu apa yang dimau oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang kalau dia ya mencintai seseorang, ya, misalnya seorang laki-laki ya menawarkan cintanya kepada seorang wanita, maka wanita ini tidak akan pernah menerima cinta laki-laki ini apabila wanita ini tidak menemukan sesuatu yang dia inginkan pada orang yang mencintainya. Maka kalau kita mau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita melakukan apa yang Allah mau dari saya. Nah, oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita di antara salah satu caranya adalah dengan cara berzuhud di dunia. Ya, sebab Allah Subhanahu wa taala tidak suka dunia. Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala dunia itu tidak mempunyai makna sama sekali. Maka kita jangan disibukkan oleh sesuatu yang tidak mempunyai makna sehingga kita meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Nah, apabila kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maka Allah akan mencintaimu. Nah, berarti di sini kata-kata "Qul in kuntum tuhibbunallaha" itu adalah ya kita mendakwat ataupun mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tentu kita ketahui bahwa cinta itu bukan pada mulut, ya, bukan ada di lisan, tetapi ada di dalam hati, yang mana kemudian hati ini ya akan kemudian apa yang ada di dalam hati ini diterjemahkan oleh jawarih, oleh anggota badan dalam bentuk perbuatan dan kata-kata. Maka perbuatan inilah yang akan membuktikan kejujuran daripada cinta kita. Oleh sebab itu Allah berfirman ya fattabi'uni, yaitu ikutilah aku, yaitu ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah bukti daripada mencintai, ya. Maka apabila sudah terbukti kejujuran daripada cintamu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima cintamu. Yuhibbukumullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Ini adalah ya undang-undang daripada cinta. Kemudian orang itu juga bertanya, bagaimana saya supaya dicintai oleh manusia? Ya. Tentu cinta kepada manusia itu harus dilandasi di atas cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau cinta kita kepada makhluk, cinta kita kepada sesama itu tidak dilandasi oleh cinta kepada Allah, maka itu adalah maslahat. Ya, itu bukan cinta. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana ya supaya kita dicintai oleh orang. Yaitu dengan cara apa? Jangan kita merebut apa yang ada di tangan mereka. Ya, maka artinya jangan kita tamak terhadap apa yang ada di tangan orang. Ya, sebab kalau kita tamak, maka orang akan membenci kita karena kita mau merampas apa yang menjadi miliknya. Akan tetapi sebaliknya, ya, kita berikan apa yang kita miliki kepada orang, maka dia akan mencintai kita. Pemirsa yang dimuliakan Allah, ya, zuhud
itu mempunyai makna yang luas. Ya. Oleh sebab itu Imam Ahmad meriwayatkan dari Imam Abu Idris Al-Khulani, beliau berkata, zuhud di dunia itu bukan dengan cara ya meninggalkan yang halal ya, atau dengan cara ya meninggalkan harta, bukan itu dinamakan zuhud ya. Zuhud itu adalah engkau yakin bahwa apa yang di tangan Allah ya, atau zuhud itu adalah keyakinanmu dengan apa yang ada di tangan Allah itu lebih besar daripada apa yang ada di tanganmu. Dan jika engkau tertimpa oleh musibah, maka pahala daripada musibah itu lebih engkau harapkan daripada kembalinya sesuatu yang telah hilang darimu. Itu adalah di antara salah satu makna daripada kezuhudan. Sebab keyakinan kita terhadap apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala itu akan melahirkan ya kebenaran, ketulusan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Bahwa tidak ada binatang yang berjalan di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin rezekinya. Kemudian yang kedua, pahala daripada sesuatu yang diambil dari kita oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih kita harapkan daripada manfaat sesuatu yang telah hilang daripada kita. Ya, dan tentu ini ya akan melahirkan kesempurnaan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini semua menunjukkan bahwa ya menunjukkan kepada kezuhudan ya dan ketidakberpalingan kita kepada dunia yang menjadikan kita sibuk ya dan yang menjadikan kita bahkan diperbudak oleh dunia ya. Dan yang ketiga adalah di antara zuhud adalah bahwa pujian dan celaan di dalam kebaikan, di dalam kebenaran itu sama. Artinya orang tidak mengharapkan pujian atau tidak khawatir daripada celaan orang. Oleh sebab itu, Sayyiduna Ibnu Mas'ud berkata, "Al-yaqinu alla turdin nasa bisakhatillah." Keyakinan adalah engkau tidak mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, sekali lagi bahwa zuhud bukan berarti meninggalkan dunia, bukan berarti tidak bekerja. Tidak. Islam tetap mengajarkan kepada kita untuk bekerja, untuk menguasai dunia. Tetapi Islam melarang kita jangan sampai dunia itu masuk ke dalam hati kita. Jangan sampai dunia itu menjadikan kita sebagai hambanya. Tetapi hendaklah kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita ya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.